bakal spill aromanya. Aromanya tuh enak, terus dia juga nggak bikin pusing gitu kan. Aromanya segar. Pokoknya dia sangat versatile banget kalau misalnya kalian pakai buat traveling, cocok banget ke segala occasion. By Winnie Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini aku mau review parfum dari Replika yang aku lagi suka banget karena aku lagi senang banget traveling sekarang. Dan aku mau kasih dua rekomendasi parfum yang kalau menurut aku tuh best seller bagi aku dari brand Replika ya. Nah, kalian jangan lupa nonton video ini sampai akhir dan jangan lupa juga kalian like and subscribe YouTube channelnya Love Baby ini. Happy watching. Nah, jadi ini aku ada dua parfum dari Replika alias My Song Marguela, dan ini yang pertama dia Lazy Sunday Morning. Ini juga dari Replika seri yang Sailing Day. Oke, yang pertama aku bahas dulu dari yang Replika Lazy Sunday Morning ya. Nah, untuk botolnya Replika tuh sama aja kayak gini. Dan untuk aromanya mari kita spill. Nah, aku mau kasih gambaran ke kalian. Aku review untuk parfum Replika ini secara general, secara aroma yang aku cium. Dan yang aku rasakan untuk parfum Replika Lazy Sunday Morning ini, dia tuh ada aroma musky-nya, dia juga ada aroma rose, floral, terus dia juga ada sedikit aroma kayak powdery-nya gitu ya. Nah, tapi dia lebih ke aroma musk dan floralnya ya. Untuk parfum Lazy Sunday Morning ini, kalau menurut aku dia cocok banget ke segala occasion. Kalau misalnya kalian mau pergi ke mall atau sesuai namanya Lazy Sunday Morning ya, kita bisa bermalas-malasan di hari Minggu. Contohnya kayak kalian bisa menghabiskan waktu kalian seharian, kalian pergi ke salon, kalian bisa spa, dan kalian mesti tetap wangi pakai parfum dari Lazy Sunday Morning ini. Kalian pakai parfum ini cocok banget deh. Itu aromanya soft. Atau kalau misalnya kalian itu suka sama parfum ini tapi mau dibawa kantor, dibawa aktivitas, atau kalian mau nge-gym dan kalian mau zumba misalnya, nah ini cocok banget nih parfum yang bisa kalian pakai kalau kalian mau aktivitas daily ya. Kalian pakai malam hari juga ini aku rasa masih cocok-cocok aja sih kalau kalian suka dengan aroma yang soft. Nah, untuk longevity-nya, dia itu bisa bertahan di 4-5 jam, bahkan bisa kayak cuma 3 jam atau 4 jam aja. Tergantung pemakaian sih kalau menurut aku, tapi kalau di aku pribadi dia tahan di 5 jaman sih. Ya, aku pakai kadang kalau misalnya mau ke salon, kalau misalnya mau nge-gym, aku pakai yang Lazy Sunday Morning ini ya. Dan untuk yang kedua, ini parfum dari Replika seri yang Sailing Day. Nah, aku bakal spill aromanya. Nah, kalau yang ini dia tuh karakteristiknya dia buat yang suka traveling ya. Buat yang suka traveling kalian cocok banget bisa pakai parfum dari Replika Sailing Day ini. Kenapa? Karena dia itu aromanya fresh, aromatik, dia juga ada aroma marine-nya dan dia tuh aquatic gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi ke pantai atau kalian mau ke curug-curug gitu atau ke gunung ya kan, yang aktivitasnya itu di luar ruangan, kalian bisa pakai parfum dari Replika Sailing Day ini. Kalau yang nggak suka bau amis sih aku nggak rekomendasiin ya. Kayak parfum ini tuh kayak dia tuh agak-agak bau amis, padahal dia emang aroma marine-nya ya, aroma air lautnya. So far ini tuh parfum yang cocok kalau misalnya kalian mau pakai traveling. Jadi kalian tuh nggak perlu bingung lagi kalau misalnya kalian ke pantai panas-panasan gitu kan. Parfum ini tahan lama kalau dipanas ya, maksudnya bisa 4-5 jam gitu ya. Lumayan gitu, aromanya tuh enak.
terus dia juga nggak bikin pusing gitu kan, aromanya segar, pokoknya dia sangat versatile banget kalau misalnya kalian pakai buat traveling. Kalau misalnya kalian mau coba aroma parfum ini kayak gimana, biar samaan kayak aku koleksi parfumnya, kalian boleh banget coba parfum dari Replika ini. Karena memang ini best seller banget sih, dan memang banyak juga, kayak aku pernah nemuin Raisa pakai parfum Replika Lazy Sunday Morning ini ya, dan ini memang sangat best seller, banyak banget peminatnya. Dan kalau misalnya kalian lagi traveling ke pantai, surfing, kalian cocok banget pakai parfum yang ini. Nah, ini dua rekomendasi parfum Replika yang best seller dari aku ya. Kalau misalnya kalian mau request video lain, boleh banget kalian langsung komen di bawah ini, atau kalian misalnya ada masukan videonya kayak gimana, boleh banget kalian juga komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Maaf reviewnya singkat karena aku cuma suka dengan parfum Replika yang kedua koleksi ini. Mungkin next time aku bakal review lagi parfum Replika seri lainnya ya. Aku bakal eksperimen tuh kayak gimana. Kalau ini aku udah lama eksperimen, jadi ini sepengalaman aku, sepengetahuan aku, parfum ini cocok banget dipakai untuk activity daily gitu kan. Oke, gitu aja review parfum dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton. Speed love and fragrance with love by Winnie. Bye bye.